tanggal 29 tank jam 12-nya aku udah sempat tiup lilin sama Glenn dan Nastusia gitu. Jadi tetap momen ulang tahun tetap dirayakan dan di apa ya, dirayakan sama sama suami dan anak. Aku pikir tuh cuma dinner berdua sama Glenn gitu, karena kan memang anniversary doang kan gitu. Jadi kayak udah rapi, udah pokoknya udah cantik gitu ya. Tiba-tiba kayak ramai banget. Terus ada teman-teman sama keluarga terdekat gitu. Jadi kayak wah gila, terus ada dekornya gitu. Terus kayak ya ampun, niat banget sih aku tuh udah, kita tuh kayak udah 12 tahun. Aku tuh enggak expect apapun sama Glenn gitu, kayak ya udahlah ya, udah 12 tahun juga. Ya udahlah ya, aku udah 27 tahun juga gitu. Jadi kayak enggak expect apapun. Jadi cuman kayak expect-nya ya udah kita makan dinner, romantic dinner. Hari ini anak saya ulang tahun ya, bukan yang di rumah, yang di lokasi syuting, namanya Chelsea Olivia. Happy birthday to you. Mana orangnya? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you semuanya. Happy birthday to you. 72 tahun. Iya, dua banget kayaknya. Selamat ulang tahun buat Chelsea Olivia, anak ibu saya. Makasih, Bu. Di hari ulang tahunnya ini, hari ini apa sih yang menjadi cita-cita dan keinginan dan harapan? Cita-citanya pokoknya sinetron Rindu Tanpa Cinta ini bisa lebih smooth lagi, ceritanya bisa lebih kuat lagi, penonton bisa lebih suka lagi sama karya kita ya, Bu ya. Tahun sebelumnya tuh kayak kalau ulang tahun pasti kayak rata-rata aku di luar Jakarta gitu, karena kan 28-nya aku anniversary sama Glenn, terus 29-nya aku ulang tahun, tuh biasanya kita pasti traveling kemana gitu. Jadi rata-rata kebanyakan banget aku pasti lagi gak di Jakarta gitu. Tapi sekarang tepat di tanggal 29-nya aku masih harus syuting kan gitu, karena memang ini hari Senin gitu. Jadi ya happy kok gitu, karena kayak ngerayain bareng-bareng sama kru, sama teman-teman pemain yang lain gitu. Jadi kayak beda lah rasanya tuh, beda tapi tetap happy, tetap bahagia gitu, dan senang aja gitu tiap di ketemu sama kru. Selamat ulang tahun ya, Dek. Panjang umur gitu. Jadi kayak makin banyak doanya dari teman-teman teman-teman di lokasi gitu. Ya pokoknya doa yang terbaik adalah di tahun ini adalah menjadi orang yang lebih baik, yang lebih sabar. Terus sinetron ini juga bisa lebih disukain sama orang. Dan gimana caranya aku bisa menjadi ibu yang baik juga dan istri yang baik buat Glenn dan Nastusia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.